Padah gagal mempamerkan tanda harga 8 premis perniagaan di Genting Highland Premium Outlet di Genting Highland, Pahang dikenakan kompaun antara RM800 hingga RM1,500. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK Negeri, Datuk Mak Ujin berkata, operasi dijalankan selama 2 hari bermula semalam. 192 premis diperiksa. Tambahnya, pemantauan menyeluruh dilakukan terhadap semua aduan diterima bagi mengelakkan pengguna tidak tertipu dengan barangan yang dibeli. Sehingga kini, KPDN KK Negeri sudah melakukan 4,011 pemeriksaan di seluruh Pahang membabitkan 103 kes kesalahan. Nilai rampasan pula sebanyak RM29,442.